guys, balik lagi sama gue Kevin Kuwanto. Nah kali ini ya, gue mau ke kota Samarinda. Nah, jadi kebetulan hari ini gue ada coaching klinik dari GSR di Samarinda di acara Big Man Basketball Academy. Ini anak mereka baru, bikin akademi yang baru. Jadi caranya mereka mendatangkan gue sama teman gue Vincent. Nah, gue berdua di sana bakal jadi guest star, dan gue juga nanti di sana bakal kayak coaching klinik gitu, terus ada games juga, nanti bakal ada juga kayak ngobrol-ngobrol lah pokoknya. Pokoknya mau lihat keseruan yang gimana, ikutin terus video gue. Oke, guys! Dan mau kemana nih? Kita mau ke Samarinda. Ngapain? Kita bakal jadi bintang tamu di acara Big Man Basketball Academy. Oke. Ini pertama kali nih gue sama Kelly barengan di Samarinda. Samarinda ya, Pak? Iya, terima kasih. Gue kira tengahnya dikosongin. Kosongnya? Oh gitu? Sampai juga kayak akhir ya. Yo, dua jam penerbangan ya enggak? Yo, nah, akhirnya sekarang gue udah sampai di Samarinda setelah tadi penerbangannya dari Jakarta 2 jam. Sekarang gue udah di Samarinda. Habis ini kita langsung ketemu sama teman-teman yang ada di sini. Habis itu mungkin kita akan makan siang. Oke. Gila. Big Man. Coy, ini dia bro ini. Jakarta. Ini. Oke guys, jadi ini sekarang gue udah di Samarinda. Nah sekarang gue udah dijemput juga. Sekarang gue lanjut perjalanan menuju ke, nggak tahu mau makan dulu apa ke hotel dulu atau kemana dulu. Pokoknya makanya ikutin terus video gue. Oke? Dan kemana-mana ya. Bye. Gue buat akademi di Samarinda gara-gara lihat IG-nya Kelly Academy. Jadi gue ya terpacu gitu kan. Asik. Jadi Big Man ini khusus Big Man doang apa gimana sih konsepnya? Oh enggak, Big Man itu nama perusahaan gue, Borneo International Global Mandiri, itu singkatan Big Man. Itu cuman ya kita sama-sama akademi, cuman bedanya gue sama Kelly Academy, kalau Kelly Academy itu berbayar. Kalau gue free 100%. Oh, iya? Wih, gila keren banget loh. Nah, itu kayak jadi gitu dia yang jadi perbincangan banyak pihak-pihak basket. Ini luar biasa loh. Luar biasa sih. Anak muda di Samarinda menggerakkan perbole basketannya dengan memfreekan. Benar-benar. Jadi gak kita harus support, Kel. Jadi emang kita nih nggak free juga kan bayaran kita. kita harus support banget. Jadi kita harus support banget. Jadi kita nih free juga kedatangan kita. Iya. Thank you Ruth ya, thank you banget, thank you banget. Spin move segala macam apa gue bilang. Anjir, Nyaran jago banget anjir. Dia masih perbanas tuh, gue inget banget. Terus tiba-tiba gue ketemu dia lagi pas lagi All Star Libama. Future Streetball, komunitas gue diundang lawan All Star Streetball. Ya udah dong, kita nunjukin skill kita dong di depan anak-anak Libama All Star. Tiba-tiba si Kelly dijaga sama temen gue, Japra. Di headbanger temen gue sama Kelly. Jedung penontonnya sorak, terus dia reverse layup masuk.
Terus gue langsung bilang sama teman-teman gue gitu, "Woi guys, yang harusnya main begitu tuh kita, kenapa dia?" Gue udah bilang, ini si Kelly jago banget men. Terus akhirnya gue ambil alih kan, gue ambil alih, akhirnya gue yang jaga Kelly. Gue bilang, akhirnya gue jaga Kelly. Terus gue dijaga Kelly, gue dribble, terus gue tembak. Maksudnya biar penonton tuh jangan akhirnya jadi ke All Star Libama kan. Harusnya kan kita bintang tamunya. Gue bilang, wah anjir gaper. Itu pertemuan kedua, pertemuan ketiga final Crossbone Lampung, gue inget banget. Itu harusnya tuh gue juara tim gue. Ini final lawan si Kelly, men. Lo tau gak, Ruth, si Kelly? Itu semua poin timnya dia, men. Anjir, dalam hati gue ini orang yang jago banget, anjir. Shit! Lo parah sih, Kelly. Lo parah sih, lo gue akuin. Lo, wah. Oh, gue gak ngerti, deh, gue gak ngerti. Itu masih jago-jagonya. Nafset, itu gila, men. Kelly Purwanto. Coba nih. Yes, ada. Halo. Ah, halo. Hah? Iya. Kita kemana? Ganti baju dulu. Ini saya senang banget melihat antusias di Samarinda basketnya, terutama teman-teman di sini yang masih muda-muda. Ya buat penerus saya sebagai yang udah pemain profesional, yang udah dibilang senior, yang pasti dengan adanya anak-anak muda seperti ini, saya senang banget bisa bikin basket Indonesia lebih maju lagi gitu ya. Pesan saya, yang penting kalian harus semangat latihannya dimanapun itu, kalian harus semangat, harus rajin. Disiplin, pokoknya yang terbaik buat Samarinda. Oke, kasih tepuk tangan dulu deh, Bapak Mulia. Yang terbaik untuk kena Samarinda. Itu dia dengan menurut video ini. Thank you.
jadi ini sekarang gue lagi sama salah satu anak kecil yang berbakat banget di bidang freestyle-nya. Dia jago banget katanya. Sebelum kesini sih gue sebenarnya udah dikasih tahu sama Incen kalau anak ini tuh jago banget freestyle-nya. Nah, kebetulan anak itu ada di sini dan gue mau kasih lihat ke kalian semua. Gimana jagonya sih dan umur berapa sih dia? Kita langsung lihat aja ya. Go Cheryl, go Cheryl. Oh. Oh yes. Yay. Yay. Kan kamu spin jago banget tadi. Nah. Yay. Go Cheryl, go Cheryl, go Cheryl. Oh. Satu gaya aja, simple touch, terus langsung kasih Kak Kelly. This is Cheryl. Yes. Kolaborasi nih. Ah. Sekali lagi. Ayo, Kel. Oleh Kelly Pemantu sama Cheryl. Kalau jago banget, Cheryl umur berapa sih? 11. Umur 11 tahun? Udah bisa gini, latihannya berapa lama? Baru setengah tahun. Baru setengah tahun, siapa yang ngajarin? Kak Niko sama Bak. Oh sama Bak. Oh Bak itu ini ya Sen ya, siapa? Juara dunia freestyle. Juara dunia freestyle, mantap kamu jago. Keren Cheryl. Sukses selalu ya ke depannya ya. Thank you banget udah kasih lihat freestyle ke YouTube-nya Kelly. Thank you. Oke guys, dari tadi gue udah selesai coaching klinik, udah selesai games juga bareng anak-anak Samarinda. Senang banget gue karena mereka, talenta mereka luar biasa. Tinggal perlu diasah lagi, ya mudah-mudahan nanti kedepannya basket Samarinda makin bagus lagi. Sampai di sini dulu video gue, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, di share, di like, di komen. Jangan lupa stay safe, stay fit, stay healthy, and God bless you all. Dadah.